Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mas Rob. Kali ini aku mainin sama Raira ya. Kali ini aku mau bagiin tips cara cepat dapetin equip SR rare dan SSR ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Jadi kalian jangan skip video ini ya, soalnya aku bakal jelasin tentang cara dapetinnya itu gimana, cara cepetnya ya teman-teman. Takutnya kalau kalian skip nanti malah kalian nggak paham ya sama video ini. Oke, tonton terus sampai habis ya teman-teman. Oke, cara pertama ya, kalian ke shop ya teman-teman, lalu ke Domvault. Kemudian kalian tinggal aja beli di sini ya teman-teman. Belinya di sini pakai koin, masalahnya di koin ya teman-teman. Tinggal kalian beli. Lalu cara dapetin koinnya yang cepet, jadi yang pertama kalian ke sini ya teman-teman, ke equip recycle. Lalu kalian recycle aja equip kalian yang nggak penting seperti ini, nanti kita dapat ini ya teman-teman. Ini yang cara pertama untuk dapetin koinnya. Lalu cara kedua, kalian ke invisible ya teman-teman. Kalian tinggal main ini ya teman-teman, langsung kalian pilih yang ini, mode hard. Kalau power kalian mas apa kuat ya teman-teman, jadi koinnya dapetnya lebih banyak. Langsung aja kalian skip terus, kalian lakuin sampai kalian apa ini selesai, sampai mati ya teman-teman. Terus kalian reset lagi sampai daily attempts-nya ini habis sisanya. Terus setiap kali kalian setelah ini kalian pilih yang langsung bintang 9 ya teman-teman, biar powernya tambah kuat. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalian lakuin seperti ini terus, lumayan dapatnya 120 ya teman-teman. Lakuin terus sampai kalian sekuatnya ya teman-teman. Kalau udah misalnya kalian mentok atau mati, tinggal ini teman-teman, di reset aja ya. Tunggu bentar, tunggu sampai mati ya teman-teman. Ini lumayan kalau kalian lakuin terus ya teman-teman, dapatnya banyak. Di sini caranya paling gampang ya ini ya teman-teman, kalian main di invisible sehari, tiap hari di reset ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian kelewat ya ini. Jadi setiap kali main kalian pastikan kalian sudah menyelesaikan ini ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Seperti ini ya, gampang aja teman-teman, dapat koinnya juga gampang di sini. Tinggal skip-skip aja, terus kalian pilih ini ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika kalian mati, kalian tinggal reset aja sampai reset batasnya ini habis ya teman-teman. Dikasih dua, kalian ulangi terus aja teman-teman sampai ininya koinnya banyak ya teman-teman. Oke, itu yang cara pertama yang dari shop ya teman-teman. Kemudian cara kalian dapetin equip yang kedua dari cara sweep ya teman-teman. Jadi kalian langsung aja ke equip, lalu kalian ke equip shot. Tinggal kalian mau butuh equip apa ya teman-teman. Misal kayak aku butuh Amano ini ya, kalian langsung aja ke sini, butuh ini, lalu kalian langsung lakukan sweep aja ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini belum dapat ya aku teman-teman. Oke, cari yang lain berarti. Seperti ini lagi. Sweep lagi ya teman-teman. Oke, nggak dapat lagi. Kalian lakuin ini aja ya, sweep berulang kali ya teman-teman sampai kalian dapat shardnya. Kalau kalian hoki mungkin bisa dapat 2 atau 3 ya teman-teman dari shard ini. Kalian lakuin aja seperti ini sampai stamina kalian habis ya, kalau memang niatnya kalian memang cari equip ya teman-teman. Nah, seperti ini lumayan dapat satu shard ya teman-teman. Lakuin terus saja ya teman-teman sampai kalian butuhnya tinggal berapa. Misal kayak ini ya, yang rare aku tunjukin, tinggal sweep aja teman-teman. Nah, ini dapat satu ya, kalian ulangi terus saja ya teman-teman, lumayan dapatnya. Oke, itu cara yang kedua ya teman-teman. Terus cara yang ketiga, kalian ke clan ya teman-teman. Ini syaratnya kalian harus punya clan, terus kalian tinggal assist saja ya teman-teman. Kalian minta bantu ke teman kalian kayak ini, kayak anggota clan aku, dia butuh bantuan seperti aku ya teman-teman. Tinggal kalian ini aja, klik ini. Nah, tinggal tunggu teman kalian yang ngasih, maksimum dapat 2 ya teman-teman. Tapi tiap ini 2 jam sekali kalian bisa request itu. Jadi itu cara tips dan triknya untuk equipment ya teman-teman. Jadi equipment yang ini
keempat ini ya teman-teman, ini equipment. Terus lalu aku mau kasih cara tips cara mudahnya kalian dapat trinket yang SR ya teman-teman, yang warna ini oranye ini jingga seperti ini ya teman-teman. Ini rata-rata punya aku sudah ini semua SR semua, rata-rata warna jingga semua rata-rata ini, soalnya dapatnya gampang ya teman-teman yang ini. Oke, aku beritahu caranya ya teman-teman, yang cara dapetin trinketnya yang orange. Jadi kalian langsung aja ke Treasure Hunt ya teman-teman. Terus kan kalian bingung ya nyarinya di sini tapi kok nggak ada warna SR-nya. Jadi kalian langsung aja ya teman-teman, kalian fokusin auto hunt di sini teman-teman. Jadi kalian harus nyari materialnya dari auto hunt ini teman-teman. Seperti ini ya. Nanti auto hunt-nya bakal muncul ketika kalian level 50 kalau nggak salah. Fitur ini keluarnya waktu level 50 kalau nggak salah. Jadi kalian nggak perlu top up ya teman-teman. Free player aja kayak aku, nggak perlu top up. Jadi kalian sabar aja. Terus kalian kalau misalnya belum dapat bahannya ya teman-teman, lanjutin aja auto hunt-nya. Tunggu sampai dapat bahannya. Biasanya di sini dapat bahannya ya teman-teman. Kalian tinggal auto hunt terus aja sampai dapat bahan rare-nya ya teman-teman. Oke, aku lanjutin terus ya sampai dapat bahannya ya teman-teman. Di sini tinggal kalian nunggu aja ya teman-teman, sabar aja. Di sini sering dapatnya soalnya aku. Oke, aku cari lagi. Oke, masih belum dapat ya teman-teman. Sabar aja, kita auto hunt lagi. Kita auto hunt sampai dapat ya teman-teman ya. Di sini. Di sini kalian sediain figure yang agak banyak ya. Soalnya di sini kalau kalian mau niatnya nyari yang warna jingga orange itu yang SR memang agak lama ya teman-teman. Kalau kalian cuma nyari rare itu ya nggak selama ini sih, nggak selama yang kalian nyari SR. Seperti ini ya teman-teman, aku udah dapat satu bahan ini kayaknya ya. Ya ini. Ini aku dapat yang rare ya. Jadi kita langsung aja dapat cariin selesaiin ini. Oke, ini udah dapat ya teman-teman, tapi belum dapat yang warna orange ya. Kita auto-hunt-in lagi teman-teman sampai kita dapat bahannya. Kita auto-hunt-in terus sampai dapat. Ini tinggal combine aja ya teman-teman. Lumayan ya teman-teman buat naikin level trinket kalian nanti di sini. Sekalian kalian farming yang trinket yang SR ya, yang warna jingga atau orange ya teman-teman. Kalian auto hunt terus aja ya teman-teman. Biasanya cepet sih aku dapatnya ya. Ini kurang hoki aja ya teman-teman. Oke, kita cari terus ya teman-teman. Oke, belum dapat ya teman-teman. Kita auto hunt lagi sampai dapat. Tadi yang rare sudah dapat ya teman-teman, yang warna ungu. Sekarang kita tinggal nunggu yang warna orange ya. Oke. Nah, ini teman-teman aku udah dapat ya materialnya ini di sini. Ini merupakan material SR ya teman-teman, atau yang warna jingga atau orange itu ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalian tinggal auto hunt aja teman-teman. Fokusin aja, pokoknya kalian siapin figurnya. Kalau misalnya kalian nggak punya auto hunt, masih fiturnya belum kebuka, kalian ya hunt biasa aja ya teman-teman. Pokoknya intinya sabar aja. Yaudah, kalian auto hunt aja ya teman-teman sampai ini. Ini pasti dapat sih ya teman-teman. Tinggal kalian nunggu aja auto hunt-nya jalan terus. Pasti dapat sih ini. Kayak ya memang agak lama ya teman-teman. Soalnya ini kan SR ya. Nah, sudah dapat ya teman-teman. Kalian tinggal combine aja. Oke, kalian udah dapat ya teman-teman trinket yang SR. Jadi caranya mudah banget ya teman-teman. Kalian nggak perlu top up. Nggak perlu top up ya teman-teman. Kayak free player aja kayak aku udah bisa dapetin kayak gini ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe sama like video ini ya teman-teman, karena aku bakal update terus tentang tips dan trik buat Samurai Ra dan gift code buat kalian ya. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.